Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru di siang hari ini, tentunya Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar terhangat seputar Leslar. Di mana kabar pertama datang dari Bang Arfan nih para sahabat, yang tentunya coming soon di sitkom Face Tourney. Wah, ngakak abis ya lihat muka Bang Arfan yang tentunya terpesona kepada Dedek Lesti Kejora. Jadi jangan lupa segera ya. Dan Dedek Lesti Kejora nih tampak sangat cantik sekali dan masih malu-malu nih ya ceritanya. Au au au, apakah ada yang pundungan nih? Dan tentunya ada video yang berpegangan tangan nih ceritanya. Bang Arfan menyukai Dedek Lesti Kejora nih para sahabat ya. Dan tentu dikenalkan oleh Mami Septi Dedek Lesti Kejora kepada Bang Arfan. Dan tentunya ini pasti seru banget nih para sahabat, dan bakalan di up segera ya. Tapi Mimin curiga nih bakal ada yang kundungan kepada Bang Arfan, yakni kakak Rizky Billar. Dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat. Ada Tantri Zehan, sumpah aku ketawa cekikikan lihat ini Min, sambil ngebayangin gimana ekspresi kakak lihat Bang Arfan ngecengin Dedek Lesti. Oh, penisirin ya muka Bang Arfan. Kasian mukanya itu loh, yuk aku temenin ya Bang, kata Cie dan Maut 878. Dan ada Nonon Mozart nih, kocak mukanya Bang Arfan. Lah, pakai nyentuh-nyentuh segala lagi, tapi jadinya kocak abis. Lihat ini tentunya lucu banget nih acting dari Dedek Lesti Kejora bersama Bang Arfan. Pasti seru ya, dan mudah-mudahan bisa trending nih. Kita doakan saja semoga dilancarkan proyek terbaru dari Dedek Lesti Kejora bersama Bang Arfan dan tentunya Papi Putra Siregar. Dan di sini ada unggahan dari Dedek Lesti Kejora ketika ngemol bareng sama kakak nih. Dan jangan lupa untuk selalu nonton Poles Kepoin Lesti sore ini ya, hanya di video.com. Dan tajuknya seru banget, yuk kita nonton Kepoin Lesti di Poles Kepoin Lesti sore ini ya, jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Karena bakal ada cidukan nih dari Dedek Lesti Kejora ya. Dan Mimin ada bocoran nih bahwa Dedek Lesti Kejora ini adalah seseorang yang sangat luar biasa sekali ya. Dan mungkin dari masa lalunya yang begitu menyakitkan bagi Dedek Lesti Kejora, akhirnya menemukan sosok Rizky Billar yang sayang yang sangat menyayangi Dedek Lesti. Dan kita doakan saja ya para sahabat, semoga Dedek Lesti Kejora selalu diberikan kelancaran dan kesehatan. Ada juga nih kabar dari kakak Rizky Billar ya para sahabat, video bermain gitar baru di up nih. Kumpulan dari video kakak Rizky Billar yang sedang bermain gitar, sebentar lagi bakalan di up nih para sahabat. Ini baru beberapa saja nih, bahkan banyak yang belum di-up oleh kakak Rizky Billar. Untuk itu tetap stay tune di channel ini ya guys, karena Mimin akan menyuguhkan kepada kalian kabar-kabar terhangat seputar Leslar selanjutnya.
Dan tentunya bakalan banyak vitamin dari Leslar ya. Di sini ada postingan atau unggahan dari akun sahabat. Ekspresi Dede dulu kaget nih ketahuan semobil dengan kakak ya dulu. Namun sekarang, bahkan kemarin nih ketika Dede Lesti Kejora live Instagram bareng dan pulangnya bareng kakak Rizky Billar. Dan itu merupakan vitamin yang kita tunggu-tunggu ya. Udah kehabisan oksigen nih melihat mereka pulang bareng. Saking banyak vitaminnya sampai meluber-luber nih para sahabat ya. Dan kita bahagia dibuatnya nih. Dan kita bangga ya kepada Leslar, support terus agar mereka selalu diberikan kelancaran dan segera menuju halal. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.